Warga Karimun di Kepulauan Riau dihebohkan sebuah video viral berisi kekesalan seorang pengendara motor ditilang polisi melemparkan batu besar ke motornya. Kejadian itu terjadi di depan dua anggota Satlantas Polres Karimun. Entah kenapa pria tersebut tega melukai sepeda motornya sendiri. Informasi yang diperoleh seorang pria pengendara motor itu kesal terjaring operasi zebra yang digelar kepolisian di simpang lampu merah Baran Meral Karimun atau di simpang 3 SMA 2 Karimun. Kasat Lantas Polres Karimun AKP R. Muhammad Dwi Ramanto membenarkan kejadian itu seperti dikutip Batam News. Pengendara itu sudah dibawa ke Satlantas Polres Karimun untuk dimintai keterangannya. Aji Supit, Karimun, Kepulauan Riau.